Assalamualaikum, selamat petang YouTube. Hari ni aku nak buat tutorial macam mana kita nak buka tayar ni . Bukannya buka daripada motor, tapi buka tayar ni daripada rim. Biasanya siapa-siapa yang nak tukar sendiri tu, tayar tubeless yang nak cabut daripada rim ni memang susah. Jadi hari ni aku nak tunjuk tutorial macam mana nak keluarkan dia dengan mudah tanpa menggunakan alat-alat yang ada macam kat kedai. Okey. Ni aku buka tayar, nanti aku lajukan je lah video sebab biasa orang tahu kan. Okey, next buka lunat ini. Letak kat atas kotak bagi mengelakkan daripada rim ni tercalar-calar dekat tepi ni . Letak kat atas kotak lah, kalau sayang rim. Kalau rim dah lama tak apa. Okey, keluarkan dia sampai dia lembek. Okey, tayar ni pun dah lembek. Dah keluar angin. Banyaklah juga dah keluar, dalam 60%. Jadi dalam dia masih tak boleh keluar tau begini. Tapi sebelum tu, jika nak ni tidak bocor ketika anda pakai tayar ni, jadi tak perlu tukar. Takkanlah keluarkan angin aja pun dia boleh bocor kan. Jadi tak perlu tukar. Okey, next. Macam mana kaedah dia . Okey, sekarang kita nak buka tayar ni. Memang tak boleh kita congkel . Tepi ni kita congkel macam mana pun kalau tak ada alat tu memang tak boleh. Jadi cara dia macam gini. Kita ambil sebatang kayu, macam belakang ni tukul kayu kan. Kita angkat ni, kita letakkan kayu ni dekat bawah rim. Macam ni . Kayu ni kita letak kat bawah rim macam ni. Nampak tak? Bawah rim ni. Okey, lepas tu kita letak. Okey, kita dah letak macam tu. Kemudian kita pijak sini dan juga pijak sini yang kuat . Yang kuat pijak kat sini. Yang bawah dia ada alas kayu. Okey, cuba kita tengok . Okey, nampak? Apa fungsi letak kayu tu? Itu supaya kita boleh tekan kat tempat yang saya pegang ni. Tekan pakai tumit kaki sampai dia boleh terkeluar, nampak? Bila dah boleh terkeluar tu, macam tu kira anda berjaya lah. Kita buat benda yang sama pada bahagian sebelah pula. Okey. Bahagian sebelah . Okey, tengok. Okey, dah terkeluar. Jadi senang kan? Barulah kita boleh congkel. Baru kita boleh congkel tayar tu keluar. Kemudian kaedah mencongkel dia macam ni pula . Okey, tengok kedudukan saya macam mana nak congkel tayar .
saya akan duduk sebelah sini. Dan pastikan tayar ni dia tenggelam masuk dalam. Baik dia yang atas maupun yang bawah, mesti dia tenggelam ke atas. Tengok eh, kaedah dia macam ni eh. Okey, dah tanggal dah. Senang kan? Itulah kaedah dia. Kalau tak ada alat. Kemudian macam mana kita nak pasang pula, bagi dia senang nak pasang. Okay, satu eh. Kita pergi dekat bahagian rim dulu. Bahagian rim ni, kat sini ada tebing ni kan? Dua tebing ni. Ha ni, satu dan dua. Letakkan minyak grease ataupun minyak hitam. Semualah, daripada atas sampai bawah, keliling tepi ni eh. Ni satu dekat rim. Dan satu lagi, ini tayar baru eh, nanti saya letak eh. Contoh lah, ni nak buat contoh. Okey. Dekat rim, dekat tayar pula, benda yang sama kita buat. Kita letakkan minyak eh, bukannya dekat tepi ni. Tepi ni pun boleh, tapi sikit je. Tapi dekat atas ni. Sebab dekat atas ni kiri kanan, sebab dekat kiri kanan ni lah tempat dia naik eh, tempat dia naik tayar tu nanti. Okey. Okey, dekat tayar dan juga dekat rim tu dah taruhkan minyak yang macam mana saya kata tadi. Okey, sekarang ni kita pasang je lah tayar macam biasa. Cuma nanti saya tunjuk macam mana bila tayar tu tak naik, kita pam pakai tangan. Macam mana cara dia eh. Okay, tayar pun dah masuk. Jadi kaedah macam mana bila kita nak pam tu senang naik, pastikan eh dia punya tepi ni dia sama rata. Ha, macam ni macam terkeluar sikit kan. Macam ni dia termasuk. Ha, jadi kita kena keluarkan ni. Keluarkan dia, ketuklah ni. Ha, sebelah pakai handphone susah sikit. Dia kena ketuk eh. Bagi dia sama naik. Saya rasa rem ni senang nak naik. Tak ada masalah. Saya rasa memang senang nak naik ni. Sebab dia
Dia tak adalah lebar sangat rim ni. Kita buat benda yang sama dekat sulah. Dekat sulah eh. Dia tengok ni macam ni tenggelam kan. Kita kena keluarkan. Sebab apa dia tenggelam? Sebab sebelah sini kita naik. Kita kena tekan ni. Lagi dia masuk. Dia kena dua tangan. Dia kena buat kiri kanan. Tengok eh. Okey, kita terus. Kita kena naikkan eh, kiri kanan. Dah rata baru kita pump. Pump guna pump tangan lah. Sebab kita tunjuk cara macam mana guna tangan eh. Okey, sekejap je ni naik sebab kita tahu memang dia senang naik. Sebab tayar dia besar, ngam dengan rim dia memang senang naik. Okay, kita pam je lah sampai keras. Okey, dia dah keras dah tayar ni. Okey, dia dah keras eh. Tapi dia ada yang tak masuk. Ni masuk, ni masuk. Ni masuk, tiba-tiba sini tak masuk. Kan, dalam dah ada angin, dia tak masuk. Pam je dia sampai dia meletup. Bukan meletup, tayarnya pecah eh. Sampai dia naik ah. Naik nanti dia akan bunyi pop. Baru dia rata. Kiri kanan dia sama ni, kena pam je sampai keras. Korang tengok je lah dekat tempat yang dia nak naik tu eh. Saya pam je pakai tangan. Okey, kat sini dia tak naik eh. Tengok betul eh. Tulisan Pirelli ni dia tak keluar habis. Kita pam je sampai dia keluar. Okey, dengar tak? Dia meletup. Ni dah naik. Maknanya letupan tu lah yang kita nak tunjuk. Pam je sampai dia naik. Sampai dia meletup tu kira okey tu. Kita tengok sebelah pula eh. Okey, sebelah pun belum naik. Dekat Rosso ni, tulisan Rosso R-O-S-S-A ni pun belum naik. Pam je lah sampai dia meletup macam tadi. Okey, dua-dua dah naik. Jadi bagus. Jadi dah selesailah untuk sesi pengepaman
Ha, pakai tangan je. Okey, semoga jaya. Lepas ni keluarkan sikit angin sebab dia terlalu padu, keras sangat. Keluarkan dan boleh pasangkan kat motor. Okey, faham eh? Okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Boleh share, komen, like dekat bawah video ni. Aku nak sambung pasang kat situ. Pasang tu tak payah tunjuk lah sebab korang pun tahu kan. Oh, penat. Oh, mengah pakai pam tangan ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.